Oke, sekarang aku akan lebih membahas kenapa sih kita harus pakai produknya Oriflame dulu nih sebelum jualan. Kenapa? Teman-teman harus tahu dulu, produk Oriflame ini diciptakan dalam penelitian yang cukup layak dan cukup baik, ya. Standarnya itu standar Eropa. Standarnya ini lebih tinggi dari standar BPOM-nya Indonesia. Jadi sudah bisa dipastikan itu produk sangat amat aman, ya. Nih, aku pakai skincare-nya Oriflame sejak tahun aku pertama bergabung. Bulan pertama aku bergabung, hari pertamanya aku langsung cari skincare apa ya yang cocok untuk kulitku. Aku nggak peduli di luar sana ada skincare-skincare lain, aku nggak peduli. Karena yang aku peduli dengan aku memakai produknya Oriflame, skincare-nya Oriflame, ya, aku punya masa depan di sini. Itu. Punya masa depan di sini. Aku bisa nantinya jalan-jalan ke luar negeri dengan orang-orang tersayang, dengan teman-teman, ya kan? Aku nantinya bisa dapat penghasilan di sini. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke produk. Untuk menciptakan atau menghasilkan satu produk Oriflame ini, itu dibutuhkan waktu 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 8 tahun penelitiannya saja, teman-teman. Jadi maksudnya kenapa penelitiannya yang lama? Untuk memastikan bahwa itu produk memang benar-benar aman, memang benar-benar efeknya ada jangka panjang, bukan efek instan, ya. Dan para ahlinya itu benar-benar semuanya benar-benar ahli, ya, yang gelarnya itu minimal PhD. PhD itu setara profesor kalau nggak salah, ya. S2 atau profesor gitu. Yang memang ya udahlah gitu, benar-benar ahli mereka itu gitu di bidangnya. Ya. Pabriknya tersebar di Eropa, terus ada juga di India, ada juga di Cina. Dan sekarang mulai ada juga bekerja sama dengan pabrik di Indonesia. Karena untuk beberapa produk Oriflame sekarang mulai bertahap diberikan logo halal MUI, ya, karena pada dasarnya sebenarnya produk-produk Oriflame itu aman dan halal, tidak menggunakan zat-zat yang diharamkan. Tapi karena tuntutan dari masyarakat Indonesia pengguna Oriflame, mereka menuntut, ya, menuntut atau meminta adanya legalitas berupa cap atau logo dari MUI, maka Oriflame berkomitmen memberikan itu. Dan itu bertahap karena produknya Oriflame itu banyak banget, bisa sampai 800 lebih produk, item produk, ya. Dan itu semuanya bisa kita jual. Ibaratnya nih, semua itu produk ada di gudang kita. Ya, itu hak kita untuk menjual. Kalau kita menjual, kalau kita berhasil menjual, kita tinggal input orderannya di handphone atau di laptop, kita input, kita bayar. Ya kan, kita bayar sesuai harganya kita, harga member. Oriflame akan kirim ke kita, kita akan distribusikan ke pembeli-pembeli kita. Atau mau dropshipping modelnya, boleh juga. Kita orderin, customer bayar ke kita bayar ke Oriflame, terus alamatnya kita bikin langsung alamatnya customer kita. Itu dari Oriflame langsung dikirim ke alamatnya si pembeli kita tadi. Seperti itu. So, teman-teman, gak usah pikir lama-lama lagi. Kalau masih mau berdiskusi, silahkan diskusikan di chat room ini. Kita ngobrol sampai tuntas, sampai teman-teman merasa oke, fix, aku mau gabung di bisnis Oriflame yang sangat luar biasa ini. Aku lagi nyari tim 10 orang yang mau aku bantu untuk berangkat ke Korea tahun 2022. Yuk, langsung kasih keputusannya di sini. Oke, dah.